Kita ke berita Pilkada 2024, Tribuners maju jadi wakil wali kota, Mus Mualim ambil formulir pendaftaran di Hanura. Bakal calon wakil wali kota Ambon, Mus Mualim mengambil formulir pendaftaran di DPC Partai Hanura. Kehadiran Mus Mualim di Sekretariat Partai Besutan Wiranto itu sebagai orang ketiga yang mengambil formulir pendaftaran. Dikatakan ini menjadi momentum serius baginya untuk mengikuti kontestasi politik yakni Pilwakot. Ketua Badan Promosi Pariwisata Maluku kala itu berharap agar bisa mendapat rekomendasi sebagai bakal calon dari Partai Hanura. Lanjutnya, untuk maju dalam kontestasi ini merupakan keterpanggilan untuk melihat kota berjuluk manis ini lebih baik lagi ke depan. Di mana kota Ambon masih perlu dibenahi dan lebih diperhatikan lagi. Ia mengaku sudah bangun komunikasi politik dengan beberapa figur yang nanti akan berpasangan. Namun karena politik ini dinamis sehingga ia masih enggan menyebutkan nama-nama figur dimaksud. Namun menurutnya siapapun figur bakal calon wali kota akan rugi jika tidak menggandeng Mus Mualim untuk berpasangan. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah hari ini pada hari Jumat saya Mus Mualim datang ke kantor Hanura dengan niat untuk mengambil formulir sebagai bakal calon wakil wali kota Ambon periode 2024-2029. Hari ini merupakan satu momentum seriusnya saya untuk maju mengikuti kontestasi politik kota Ambon, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon ke depan. Saya berharap Hanura sebagai awal saya mendaftar, dan saya juga sebagai kader Partai Hanura berharap ke depan bisa ikut bertarung dan direkomendasikan dari partai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.